Kita lanjut dengan kasus penipuan investasi lele kemarin, Lur. Akhirnya, Aliman Sutrisno diponis 2 tahun penjara. Gimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Rabu 9 November 2022, Pengadilan Negeri Jambi menyatakan Aliman Sutrisno bersalah melakukan penipuan investasi budidaya lele. Putusan tersebut dibacakan Hakim Ketua Romi Sinatra pada persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Hakim Romi Sinatra bersama dua hakim anggota Saprizal Pahmi dan Otto Edwin dalam amar putusan menyatakan terdakwa Aliman terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Putusan tersebut lebih rendah 1 tahun dari tuntutan Jaksa. Sebelumnya Jaksa menuntut terdakwa Aliman dengan hukuman 3 tahun penjara. Dalam putusan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Iqbal, Cek TV, melaporkan.